koleksi-koleksi Sultan. Hampir 20-40 juta. Oh! Diperbutkan oleh orang-orang berduit. Ini tapi kok kayak bebek yang gini? Pertama di Indonesia. Guys! The Hakim's Channel Dunia Air. Hai, assalamualaikum guys. Gue kalau udah ke tempatnya Bobby ya, gue betahnya batanya banget lagi ya. Ini adalah Obi Premier. Seperti biasa, kalau Obi Premier itu khasnya adalah dia punya rare item alias koleksi-koleksi Sultan yang diperbutkan oleh orang-orang berduit. Nah, kita gak usah nunggu jadi berduit untuk menikmati keindahannya. Cukup subscribe di Hakim Channel, dan juga follow dong IG-nya dong, Obi Premier. OBI ya, OBI Premiere, oke? Nah, ini nih contohnya nih. Ini adalah Black Diamond. Ya. Betul ya? Di atas Black Diamond nih, Super White Cross SWC. Tapi ini Black Diamond sudah banyak, tapi ini adalah? SWC. SWC, Super White Cross. Cross, Black Diamond, tuh. Putih-putihnya tuh lebih banyak, tuh jelas banget tuh. Lebih kontras. Lebih kontras. Jadi kalau dari segi harga itu kan, kalau misal Black Diamond umum, gue ngomong Black Diamond biasa, tapi Black Diamond juga bukan biasa guys, Black Diamondnya kan udah bagus ya. Berapa kok Black Diamond? Black Diamond itu sekitar 5 jutaan biasanya. 5 jutaan ukuran? 15 cm. 15 cm, oke. Okay. Oh my God! Terus kalau misal SWC? SWC itu dan ukurannya sama? Udah antara 10-15. Oke, 2 kali lipat sampai 3 kali lipatnya guys. Apalagi kalau yang sudah sebesar ini. Ya, kalau yang kayak gini hampir 20-40 juta. Oh! Ini udah indukan belum? Belum, kalau indukan di bawah. Nih, kalau yang di bawah nih guys. Ini SWC juga bukan ini? Bukan, ini ada yang Black Diamond, ada yang SWC kayak gini ya. Oh, nih, bedanya nih guys, kebetulan nih. Ini Black Diamond tuh seperti ini. Kalau SWC seperti ini. Terlihat jelas ya? Putihnya beda. Putihnya tuh beda banget, lebih jelas banget. Tapi katanya Black Diamond juga ada yang, cross gitu ya? Iya. Yeah. Yang ada hybrid. Hybridnya juga? Black Diamond hybrid, coklat. Kalau ini? Kalau ini pure. Pure ya? Kalau yang hybrid lebih coklat lagi? Coklat dia. Oke, yang di sana ada Motoro juga ya? Iya, Motoro itu. Motoro itu ya, kalau yang segede gitu, Motoro berapa sih? Itu bisa 3-5 juta induknya. Oh, Motoro tuh guys. Motoro ya, yang di tempat gue tuh, yang tempat gue sampai pada beranak itu Motoro. Di tempat gue Black Diamond sayangnya belum ada yang hilang. Motoro pada beranak aja. Oke, Motoro sebesar itu, tadi berapa? 3-5 juta. Kalau yang sebesar ini? Kalau yang segini, yang Black Diamond? Black Diamond ya, bisa sampai 10-15 juta. Kalau SWC? SWC ya, itu bisa 40-50. Mampus lu, 50 juta. Ini ada yang lagi hamil? Ada, ini lagi hamil. Ini? Iya. Tahu hamilnya gimana sih? Perutnya dia naik ke atas gitu, Kak. Oh, ngembung. Udah pernah beranak sini? Waktu itu pernah sekali, tahun lalu. Terus? Nah, ini dia hamil lagi nih. Siapa yang ngamilin? Ya itu kita nggak tahu. Yang ngamilin taunya dia. Malam-malam lagi sepi, dia ngamilin juga iya. Nah. Oke. Kalau melahirkan tahun lalu berapa banyak? Kemarin cuma 2, terus anaknya mati 1. Ya. Anaknya mana satu lagi? Dimakan, yang satu itu. Sama siapa? Sama yang lain, yang gede-gede. Tapi bisa ya? Iya. Oh, ikan pari itu bisa makan anak sendiri? Bisa. Bukan yang teman-temannya? Iya, pokoknya yang kemarin ada kecil satu, mungkin karena mereka lapar apa gimana, kira makan, dimakan. Nah, karena guys, kalau apalagi yang kecil itu kayak jelly gitu ya, seruput aja gitu ya. Jadi, udah habis lah. Oke, ini ikan pari. Nih, dari tadi gue juga tertarik dengan ini nih. Ikan ini lucu banget sih ini. Nih, lihat deh. Ini nih, ini namanya apa? Piraiba filamentosum. Hah? Piraiba. Filamentosum. Piraiba filamentosum. Nih, salah satu cirinya itu ini nih, kumisnya panjang banget. Sampai ke ekornya. Di ekornya juga ada surainya juga. Ya. Ini tapi kok kayak bebek yang gini? Karena dia suka nabrak kaca, mulutnya naik gitu. Tapi jadi lucu. Iya. Ini surainya itu sampai gede akan ada atau bisa hilang? Pasti ada, sampai gede. Fungsinya apa sih? Ya, dia biasa buat ini loh, kayak misalnya ada makanan ya, kayak ikan noel di sini, dia tahu sensor gitu langsung dimakan gitu. Oh, kalau misal ini disatuin sama ikan-ikan buas lainnya atau ikan-ikan yang jahil, kan yang surai-surai gitu tuh suka menarik perhatian. Kalau dimakan, putus? Nanti dia nunggu lagi. Oh.
Gitu. Kalau ikan apa sih yang kumisnya hilang tuh udah gede? Tigrinus. 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 Tigrinus tapi tetap ada sih biasanya. Oke. Okay. Ini sampai gede ada gini ya? Ada. Lu punya yang udah gedenya? Ada di kolam, di palu. Okay. Nih 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 nih. Nih di, tadi di luar gue juga lihat nih videonya nih. Gedenya itu udah berapa senti? 50. 50 cm. Keren banget itu. Aduh, super mega tank. Cocok gak guys? Tulis di komen, tulis di komen. Apakah apa namanya? Piraiba. Piraiba ini cocok di super mega tank yang sudah 50 cm itu atau tidak? Ayo tulis di komentar ya. Guys, ada ini ada ikan lihat deh. Kecil. Ini mah kayak ikan apa gitu? Kayak ikan cere gitu deh. Ini mah apaan gituan? Lu ngapain juga ginian? Ini apa sih? Alligator Gar Albino. Heh? Guys, ada alligator. Alligator Gar Albino. Kalau di tempat gue kan itu platinum. Yang putih, polos, matanya hitam ya. Ini albino guys. Alligator Gar Gar Alligator Gar platinum lagi albino. Ngomong cuy depetan. Kecil gini? Ya. Lu datangin dari mana? Dari luar negeri ini. Yang punya? Kenapa? Lu doang? Pertama di Indonesia. Guys, pertama lagi Obi Premier ini luar biasa. Pertama kali di Indonesia ini ada Alligator Guard Albino. Dua ekor? Ada empat. Empat? Mampus, ada empat lagi gue baru lihat yang duanya lagi. Kok dipisahin gini kenapa? Karena dari harga emang mahal. Terus karena ikannya takutnya jahil sama lain kan, jadi gue jagain biar nggak luka sama sekali, dia disisikan. Semahal apa sih, gue penasaran. Segede gini, ini berapa senti? Ini sekitar 15 senti. 15 senti, albino. Coba, kalau 15 senti, alligator biasa, berapa? Sekitar lah, sekitar. 100 ribu. 100 ribuan. Kalau yang platinum? Platinum itu 15 cm ya. Kalau yang bersih kita ngomong Snow White itu 4 juta sampai 5 juta rupiah. Ya kayak punya gue. Ya. 15 cm 5 juta. 5 juta. Kalau yang segede gue berapa tuh? Wah, itu udah mahal lah. Apalagi mulutnya pendek ya, lucu ya. Iya, iya. Mahal ya? Sorry guys, gue nggak sombong ya. Yang ngomong ini itu juga sih ya. Oke. Okay. 100 ribu yang biasa. Yang platinum yang bagus banget 4 jutaan, 5 juta. Paling ini 10 juta. Menurut gue ini 10 juta. Berapakah harga alligator guard dengan ukuran 15 cm yang albino? Yang albino bersih harganya 10 juta tambah 0,1. 100 juta? Ya. Jatuh. Guys. Goblok gitu, goblok. Maaf ya. Gue jadi kayak si Odading itu. Ikan hiu makan tomat. Tapi ini goblok, cikgu lama bener. Anjrit, 100 juta. Si begini. Kalau mati gimana? Jangan ngomong gitu. Ini adalah investasi. Kalau sudah segini 100 juta, apalagi kalau besar. Dan ini udah laku, 2. Kolektor Indonesia satu yang ngambil. Satu orang Manado, satu orang Surabaya. Yang Manado gue kenal? Kenal. Mampus. Calvin ya? Iya. Calvin. Astagfirullahaladzim. Calvin itu yang pernah datang ke rumah gue bareng Obi. Calvin satu. Calvin. Satu lagi Surabaya. Orang Surabaya. Surabaya gue gak kenal? Gak kenal ya. Kolektor. Gue datengin lo. Maaf Sultan, maaf Sultan. Guys, 100 juta. 100. Aduh. Karena ini baru pertama kali satu-satunya di Indonesia ya. Yeah, sorry, yeah. Bukan satu-satunya, empat-empatnya di Indonesia nih guys. Nih, sok, mangga nih, lihat nih. Asli, makannya itu ikan cere. Iya, yeah, makan cere. Ini dari datang dari kapan? Sekitar udah 3 minggu lah. 3 minggu makan sudah lancar. Lancar. Udah lebih gede nggak dari pertama datang? Udah. Karena aligator ini kan lebih cepat gede pertumbuhannya. Ke ukuran yang dia nyaman lagi, aman itu ukuran berapa? Amannya 30 cm ya. Berapa lama tuh dari segede gini ke 30 cm? Sebulan.
Beneran? Bener. Sebulan doang bisa langsung. Penting bus makannya. Ntar gue ada yang gede, contoh gedenya, ntar gue kasih videonya. Ada? Ada. Ini nih guys, yang udah gedenya seperti ini. Nah. Oke, okay. Ini juga albino? Tapi ini matanya merah, tapi dia nggak bersih. Oh, bedanya itu, kok ini bersih. Harganya jauh? Harganya ini setengahnya. 20? Iya. Guys, pamit aja dulu ya, daripada gue norak ya. Tapi guys, bener kan, Kobe Premier kita tuh ngasih pemandangan yang indah banget di mata. Tapi bikin deg-degan di mata pencahayaan gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau mampu, monggo silakan. Yang penting didoain. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan Indonesia itu luar biasa. Yeah. Hobinya banyak banget, beraneka ragam. Guys, para sultan berkumpul. Ini dia, alligator albino. Yang kotor maupun yang bersih. Yang 50 atau 100 boleh pilih. Oke deh, Obi Premier tinggi ya. Ya. Follow dong IG-nya Obi Premier, OBI Premiere. Oke. Ada 4 Motoro ikan pari dan juga ada 1 Black Diamond Hybrid. Ditambah juga ini ada Perot Santa. Jadi ada pemenang 1, 2, 3, 4 dan juga hadiah utamanya ada Black Diamond dan ditambah juga Perot Santanya. Syaratnya gampang, ayo dong follow IG-nya OBI Premier, OBI Premiere, oke? Okay? Dan juga subscribe juga di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior dan juga di Hakim Story. Semuanya harus ditonton videonya. Ayo komentar juga, cantumkan juga alamat IG-nya. Komentar terbaik akan kita berikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Oke, okay? 4 Motoro, 1 Black Diamond plus Perot Santanya. Oke, okay? Bye-bye. Mudah-mudahan kamu beruntung.